Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Toyota Urban Cruise 2022. Toyota sedang mengerjakan dua model baru SUV mid-size dan juga MPV segmen C untuk pasar India. SUV menengah baru dikabarkan akan tiba pada akhir 2022, sedangkan MPV segmen C baru akan tiba 2023. Perusahaan juga akan meluncurkan Glanza baru dan Toyota Urban Cruise sebelum akhir 2022. SUV kompak Toyota Urban Cruise baru akan diluncurkan setelah pengenalan Brezza pada Brezza baru. Model baru akan datang dengan perubahan desain yang signifikan, yang akan sejalan dengan Brezza baru. Brezza baru dilaporkan akan diluncurkan pada April 2022. Penjelajah Toyota Urban baru akan didasarkan pada platform yang ada juga akan mempertahankan portofolio desain yang ada. Model baru ini akan hadir dengan beberapa perubahan desain berupa grill baru, setup, lampu depan baru, bumper yang direvisi, dan lampu belakang LED baru. Perubahan besar akan dilakukan di dalam atau di dalam kabin. SUV kompak Toyota Urban Cruise baru akan hadir dengan dashboard baru dengan sistem infotainment layar sentuh berdiri sendiri dan lebih besar. Unit infotainment dikembangkan bersama oleh Suzuki dan Toyota. Ini akan kompatibel dengan Android Auto nirkabel dan Apple CarPlay, pengenalan suara dan navigasi. SUV juga akan menerima sistem pengisian nirkabel suite mobil terhubung berbasis SIM. Model baru ini akan hadir dengan pedal shift atau pedal shifter, AC otomatis, sunroof elektrik dipasang di pabrik, konsol instrumen semi digital baru, dan lainnya. Diharapkan bahwa model spesifikasi teratas dapat menawarkan kamera 360 derajat. Urban Cruise baru diharapkan dilengkapi dengan 6 airbags, ABS dengan EBD, ESP, atau Electronic Stability Program, kamera sensor dan parkir belakang dan lain-lain. Toyota Urban Cruise baru akan ditenagai oleh mesin bensin K15B 1,5 liter yang sama dengan yang digunakan dalam mobil saat ini. Ia mampu menghasilkan tenaga 104 bhp dan torsi 138 Nm. Kendaraan bisa mendapatkan sistem hybrid ringan yang lebih kuat untuk efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Alih-alih konverter torsi atau torsi 4 percepatan, SUV baru bisa mendapatkan gearbox otomatis konverter torsi 6 percepatan. Unit baru ini kemungkinan akan hadir dengan teknologi canggih dan menawarkan mode sport. Opsi perpindahan manual dengan rasio tambahan, Brezza baru juga menerima versi CNG, namun masih terlalu dini untuk berkomentar apakah Urban Cruise akan menerima powertrain ini atau tidak.